Misi-misi kita terlaksanakan, Musrat. Terlaksanakan dengan baik, Neng. Betul, Kang. Yang satu di mana? Iya, Blekok 7. Kita ada di sini. Setelah menyelesaikan misi-misi selanjutnya, apakah ada lagi begitu? Sekarang untuk memasuki misi keempat, Anda tahu? Ya tahu dari mana, Om. Kan baru aja mulai jalan lagi nih. Bagus. Coba lihat di dalam. Kita nggak tahu kok dibilang bagus sih, Kang. Sebentar saya lihat di tas saya, Pak De, ya. Iya, Anda lihat. Oke, Pak De. Kenapa kamu udah salah? Lihat dulu, Neng. Kok bisa di tas aku sih, Neng? Kan perasaan tas dari tadi udah pegang-pegang, nggak ada yang megang. Emang ada beneran? Ada beneran, Kang? Kok begini, Neng? Kok ada tulisannya, Kang? Kedekrep! Cepat makan? Iya! Makan kepiting, lipet-lipet, Kang! Kamu satu? Iya! Aku satu! Bisa apa sih, betul? Neng, kita laksanakan tugas selanjutnya. Kita satronin Kedekrep! Langsung kita ke Kedekrep! Teret-teret-teret, Mel! Ini Neng, Kedekrep Neng. Iya Kang. Waduh, mentang-mentang namanya Kedekrep Neng. Langsung disajikan di depannya. Kedua. Gede banget Kang. Itu kepiting dari mana Kang? Kepiting dari tadi di sini mereka adanya. Berjemur ya? Iya, cuman kayaknya ini dari Papua deh Neng. Ya, tugas kita menyampaikan informasi bahwa Kedekrep akan menyajikan kepiting yang gede-gede. Tidak sembarangan. Kedekrep. Hey. Ayo Neng. Neng, apa, nih Kang? Pesannya di mana ya? Pesannya? Iya. Ya Neng nggak tahu Kang, tadi kan nggak Mepe yang ngomong. Loh, Mas. Kita suruh duduk di sini atau gimana, Mas? Mas. Piringnya. Ini piring apa bercanda nih? Kalau mau beres-beres dari awal, Mas. Pasang taplak meja depan. Tamu datang baru pasang taplak meja. Minuman kan katanya makan. Mas, di sini tamu nggak diajak ngomong ya? Kita nggak bisa pesan es teh tawar mana kan? Kan, kenapa pergi sih? Kita nggak pesan apa-apa datang beginian. Ya, gimana sih? Gimana urusannya? Beres-beres meja belakangan. Manajernya saya nggak terima nih. Saya bisa dibantu, Bapak, Ibu. Sini, Pak. Gimana? Ini maksud saya datang ke sini, saya mau makan baik-baik, Pak. Ini kenapa digelar begini, Pak? Emang kasih makan kucing apa, Pak? Memang cara makannya di Kedekrep seperti ini, Pak. Loh? Kita langsung gelar di meja. Oh, Neng. Ya, Kang. Ternyata begini mereka tradisinya, Neng. Kang, minta maaf dulu ya. Mas, maaf Mas. Gak apa-apa. Saya emosi Mas. Soalnya saya terdorong oleh rasa wanginya itu Mas. Silakan kalau mau dicoba. Ini konsepnya maksudnya untuk memperkecil biaya cuci piring atau emang gimana nih Mas? Memang biar seru-seruan aja makan ya, nggak perlu repot. Oh, Mas saya coba ya. Silakan. Ini kalau bumbunya emang dipilih sendiri atau emang sudah ini Mas? Bumbu, paketan? Bumbunya memang kita buat sendiri. Coba dulu garlic bread. Mulai ya, Mas. Silahkan. Ini ada berapa macam, Mas? Ini yang satu ini kita paket untuk bertiga. Jadi dapatnya ada kepiting, dua ekor, dapat seafood lagi macam-macam, dapat ikan, dapat roti, dapat nasi sama minum. Pokoknya jadi. Ini salah satu sensasi juga nih. Makan dengan cara yang berbeda. Nggak ada namanya piring, nggak ada namanya table manner, betul Mas ya? Betul. Di sini hanya menikmati seafood sesuka hati. Enggak ada aturan. Aturan yang satu, pulang bayar ya, Mas. Waktunya kita foto, Mas. Oke. Hitungan ketiga, lihat kamera yang warna putih berteriak. Kedekrep. Ya.
dengan muka sereman. Satu, dua, tiga. Cut the crap! Udah jadi, Neng. Betul, betul, betul. Mas, ya. Kita ucapkan salam ngunyah, Mas. Salam ngunyah? Iya, salam ngunyah. Salam ngunyah. Kasih nama dia tuh itunya, Mas. Biar nggak makan mulu dia. Ya, ampun kan. Ganggu orang makan dia tuh. Tangan nah. Tuh. Oh, pakai itu juga? Boleh. Boleh, pakai aja, Mas. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Ngunyah, 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 ngunyah. Nyaa. Yuk, Neng. Neng? Ya, Kang? Sudah beres? Kenyang, Kang? Tinggal nunggu misi selanjutnya. Masih ada, Kang? Kejang satu, kejang satu. Ya, elah baru dibilang. Hei, ini kan misi selanjutnya, dengerin. Di sini kejang satu, belokok tujuh bagaimana? Bagaimana untuk cut the crab-nya sudah merapat? Sudah kami dapatkan informasi semuanya mengenai rasa, waktu, dan lokasi begitu ganti. Oke, baik. Untuk selanjutnya misi hari ini selesai. Ya, Pak, Om, Pak De, udah dong, nggak usah selesai, Pak. Panjang ini aja udah nanggung nih, perut belum penuh. Tinggal Anda closing. Pak De, nanti Pak De yang bilangin ya, yang ngelid itunya, salam Oke Food-nya ya, Pak De ya, oke? Oke. Sok, satu, dua, tiga. Oke, Food. Ting. Saya dok munyah. Ngunyah. Apaan otok-otok? Ulang, Kang. Suruh ulang, Kang. Oh, salah ya? Ulang, Pak De. Oke, Food. Ting. Hidup munyah. Ulang. Mana gerakannya? Loh, kok dia tahu? Kok pada ngelihat? Dari internet, CCTV. Wis, mana nih, Kang? CCTV. Wah, siapa deh? Neng. Iya, Kang. Cukup hari ini udah. Oke, misi Kang. Misi kita semuanya komplit. Sudah terinformasikan? Informasi mengenai Oke Food. Cemilan, kuliner apapun itu yang kategorinya oke banget. Yaudah, Neng. Kang, jangan lupa, Kang. Follow. Instagram. Sama Twitter kita di mana, Neng? Di okfood_net. Yang ketinggalan juga jangan lupa nonton di YouTube, ya. Di YouTube ada. Terus kalau ada ide atau informasi apa, kabarin ke kita lewat Instagram atau Twitter. Yaudah, pamit yuk. Kemana nih, Kang? Kok dia bisa lihat sih, ya? Tahu, Kang. Dia penasaran, Kang. Jangan-jangan, Neng. Ngerti-ngerti, Neng. Hei, Neng. Kang, mumpet, Kang. Mumpet.